Puluhan rumah di kawasan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat rusak parah diterjang angin puting beliung. Sebelum kejadian, warga sempat dikejutkan suara gemuruh. Lebih dari 20 rumah warga di 2 RW di Kampung Cangkuang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat rusak parah diterjang angin puting beliung. Warga bersama-sama membersihkan material bangunan rumah yang hancur tersapu angin serta memperbaikinya sementara. Kerusakan kebanyakan dialami di bagian atap rumah, beberapa rumah bahkan di antaranya sampai mengalami keretakan pada bagian dinding. Sebelum puting beliung menerjang pada Kamis sore, warga sempat mendengar suara gemuruh diduga gempa yang disusul hujan deras dan angin kencang. Sekitar jam 3.15-an. Itu kondisinya pada saat hujan besar atau gimana? Pertamanya gerimis, terus ada angin, hujan kayak ada gempa gitu, ngaguruh di luhur teh. Berusung atau telur pada berjatuhan, seng pada berterbangan ke depan rumah. Kalau saya tahu Bapak ini sekitar 8 rumahan ada. RW 1 sama RW 9, ini kan perbatasan. RW 1 sama RW 9. Ini kerusakannya rata-rata di atap ya berarti? Ya, di atap ya. Tak ada korban dalam kejadian ini, namun kerusakan ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews, melaporkan.